Pemirsa, terima kasih masih bersama Kitong dalam iNews Papua. Puluhan mahasiswa komunitas dan wartawan di Jayapura melakukan aksi penggalangan dana bantuan bagi warga korban bencana gempa dan tsunami Palu dan Donggala di Sulawesi Tengah. Aksi penggalangan dana ini dilakukan di dua titik, yakni di lingkaran Abipura dan Pasar Yoteva Abipura. Penggalangan dana di lingkaran Abipura dilakukan oleh mahasiswa IAIN Fatul Muluk Papua. Sementara di Pasar Yoteva dilakukan oleh Indonesia Journalist Network atau IJN. Penggalangan dana dimulai sejak pukul 2 waktu Indonesia bagian timur hingga pukul 4 waktu Indonesia bagian timur. Dengan berbekal spanduk, plakat, dan karton donasi, baik mahasiswa maupun wartawan serta komunitas peduli Jayapura membangkitkan kepedulian warga kota Jayapura khususnya di wilayah Abipura Jayapura untuk memberikan bantuan sumbangan seikhlasnya. Antusias warga kota Jayapura yang simpati terhadap korban bencana di Palu dan Donggala berhasil terkumpul dan mencapai 10 juta rupiah lebih. Ada 100 komunitas. 100 komunitas berbagai macam, ada berbagai macam komunitas yang ada di Jayapura. Nah, bersama-sama kami menggalang dana, mencari donasi. Kegiatan ini kegiatan kebersamaan, ketulusan, empati, simpati untuk memberi bantuan kepada saudara-saudara kami yang mengalami musibah di Palu. Rencananya aksi pengumpulan sumbangan gempa dan tsunami Palu dan Donggala masih akan kembali dilakukan di beberapa lokasi yang berbeda. Dari Jayapura, Papua, kontributor iNews Edi Siswanto melaporkan.